Saya ulangi ya tadi yang saya tadi katakan, setiap orang itu tertarik pada dirinya sendiri lebih daripada orang lain atau hal lain. Yang kedua, setiap orang yang kita jumpai itu ingin merasa dirinya penting dan berharga atau bernilai. Dan yang ketiga, setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain sehingga dia bisa menyetujui dirinya sendiri. Hari ini saya akan melanjutkan yang sudah kita bahas 2 hari sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah analisis transaksional, khususnya mekanisme ODA, orang tua dewasa anak yang ada di dalam diri setiap orang. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat sesuatu yang baru. Tetapi meskipun baru dan berbeda, itu menurut saya tidak terpisahkan dari yang sudah kita bahas kemarin. Saya ada slide, tapi slide-nya ini cuma satu. Satu halaman maksud saya. Saya baru selesai mengembangkan kerangka ini, jadi kerangka analisis dan pengembangan kompetensi komunikasi interpersonal. Jadi di bawah itu ada tulisan developed by Martin Nanang 6 Mei 2020 based on Thomas A. Harris, buku yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, dan Leslie Blin 2004. Jadi saya coba memadukan dua pendapat ahli. Leslie Blin itu bukunya The Art of Dealing with People, atau seni membina hubungan dengan manusia, ya, dengan orang lain. Jadi kerangka analisis dan pengembangan kompetensi komunikasi interpersonal. Jadi maksudnya ini kerangka berpikirnya, landasannya dan praktiknya yang mau saya kembangkan di sini. Jadi tujuannya adalah untuk memungkinkan kita semua untuk menjadi lebih kompeten dalam berkomunikasi secara interpersonal. Jadi saya sudah katakan bahwa interpersonal communication atau komunikasi interpersonal itu bukan soal pandai berbicara atau tidak pandai berbicara. Kan kalau kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, kan ada orang yang pandai berbicara, ada orang yang banyak berbicara, ada orang yang bisa berbicara secara puitis, ada orang yang romantis, dan sebagainya. Tetapi itu adalah sebagian kecil dari kemampuan yang diperlukan untuk berkomunikasi secara interpersonal. Karena pandai berbicara belum tentu interpersonal, ya. Jadi bukan keterampilan merangkai kata-kata, melainkan keterampilan untuk memahami siapakah saya, siapakah diri saya. Jadi who am I, itu yang paling penting. Dan itu yang sudah kita bahas kemarin dan tentang transaksi, analisis transaksional. Nah, untuk mengembangkan kompetensi ini, saya membuat sebuah kerangka berpikir yang saya sebut kerangka analisis. Jadi kita sudah lihat sebelumnya bahwa kompetensi yang paling penting di dalam komunikasi interpersonal itu adalah sikap other-oriented, sikap peduli pada orang lain. Ya, jadi keluar dari diri dan menjadi terbuka terhadap orang lain.
Oke, jadi dalam rangka mengembangkan kompetensi other-oriented yang peduli dan terbuka atau terarah pada orang lain, saya mengembangkan kerangka berpikir. Saya berangkat dari pendekatan. Jadi pendekatannya apa? Ini yang saya sebut kemarin ego-based communication atau ego-based approach. Jadi pendekatan berbasis ego. Nah, apa yang saya maksud dengan pendekatan berbasis ego itu, ini yang saya bahas, ambil idenya, ide pokoknya dari buku Les Giblin, The Art of Dealing with People. Nah, ini ada tiga kotak yang saya bahas, ya mudah-mudahan nanti. Sekarang saya mulai dengan prinsip, ya. Prinsip itu artinya dasar, hal-hal yang dasariah yang menjadi fondasi untuk hal-hal lainnya. Jadi ibarat sebuah bangunan harus ada fondasinya. Fondasinya kuat, maka bangunannya kuat. Fondasinya lemah, maka bangunannya mudah hancur. Nah, ini kita berbicara tentang fondasi. Sebenarnya satu kata ini aja fondasinya itu. Ego adalah harta paling berharga. Kira-kira bisa dipahami enggak? Tanpa saya jelaskan bisa dipahami enggak ini? Ya, karena ini mudah sekali dipahami. Ego. Ya. Kalau ditanya orang, menurut kamu harta yang paling berharga apa? Ada yang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada yang bilang harta yang paling berharga adalah persahabatan. Apalagi harta yang paling berharga menurut kalian? Yang Pak. Apa? Diri sendiri, Pak. Diri sendiri, artinya ego, kan? Iya. Kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan. Opo. Kebahagiaan itu sesuatu yang tujuan, ya. Tujuan hidup, ya. Iya. Jadi kalau sudah dapat sudah jadi bahagia, itu harta yang paling berharga. Tapi bagaimana cara mencapai kebahagiaan? Soalnya itu, kan. Dan dalam prinsip komunikasi interpersonal, kebahagiaan itu bisa dicapai dengan komunikasi interpersonal. Kebahagiaan, sukses. Ya. Siapa di antara kalian yang tidak ingin sukses? Tidak ada, kan? Saya juga ingin sukses. Jadi, kata Les Giblin, ego adalah harta yang paling berharga di dalam diri setiap orang. Nah, kalau sesuatu yang berharga itu apa artinya? Artinya kita tidak mau kehilangan harta itu, kan? Kalau kalian dikirimi uang 5 juta dari orang tua di kampung, 5 juta itu untuk hidup satu bulan. Kemudian uang 5 jutanya hilang. Kan susah, kan? Bisa marah, bisa frustrasi. Dan macam-macam perasaan negatif lainnya. Itu uang. Tapi ini ego. Ego artinya diri, ya. Diri setiap orang, ya. Dengan kata lain, setiap orang itu egois. Jadi saya egois, masing-masing dari kalian egois, itu adalah sifat dasar manusia. Nah, apakah ego di sini berarti sesuatu yang buruk? Ini tidak buruk, ya. Ini adalah ada penulis yang mengatakan bahwa itu adalah percikan api ilahi.
itu penulisnya namanya Edward Bok. Dia mengatakan bahwa apa yang disebut oleh dunia sebagai ego dan egoisme sebenarnya adalah percikan api ilahi yang tertanam dalam diri manusia, dan hanya orang-orang yang sudah menyalakan percikan api ilahi dalam diri mereka akan mencapai hal-hal yang besar. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Kalau demikian, berarti ego itu adalah ciri hakiki dari kemanusiaan. Maka memanusiakan orang berarti memberi makan ego. Ego kita itu bisa lapar, bisa haus. Jadi, kalau ego kita lapar dan haus, itu harus dikasih makan atau dikasih minum. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan ego. Kita semua egois, ya, tapi dalam arti positif. Karena ego ini akan menjadi driving force, ya. Kekuatan atau tenaga pendorong bagi kita untuk menjalani hidup. Kalau ego tidak ada, kalau ego kita lemah, ya nanti kita lemah juga dalam apa output kehidupan kita, dalam perjuangan kita untuk mencapai sesuatu. Nah, dalam hal ini, setiap orang itu tertarik, lebih tertarik pada dirinya sendiri. Lebih daripada apapun lainnya. Setuju enggak kira-kira? Jadi, saya tertarik pada diri saya sendiri. Siapa nama kalian? Kusmas tertarik pada diri sendiri. Siapa lagi? Ya, masing-masing kita tertarik pada diri sendiri lebih daripada hal-hal yang lain dan lebih daripada orang lain. Bisa disetujui? Enggak. Atau dipahami? Bisa dipahami, tapi menurut saya enggak semuanya kayak gitu sih, Pak. Kalau begitu, kenapa ada orang yang minder dan sebagainya? Yang suka insecure. Kalau ada orang apa? Orang yang suka minder, insecure, dan sebagainya tuh, apa bedanya, Pak? Itu karena dia tertarik pada dirinya sendiri. Oh iya? Oh iya, kan? Jadi... Ya kan? Oh. Gimana, Pak? Mekanisme? Nanti cek, ini kita coba lihat ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi setiap orang dari kita itu tertarik pada diri kita sendiri, dan setiap orang yang kita jumpai ingin merasa dirinya penting dan mempunyai nilai. Halo, tempat siapa yang ada bunyi-bunyi? Di mute anunya. Nah. Tertarik pada diri sendiri itu, ya Pak? Setiap orang tertarik pada diri sendiri. Ya, lalu setiap orang yang kita jumpai, teman-teman kita atau siapapun, ingin merasa dirinya penting dan bernilai atau berharga. Setuju? Setuju.
Lalu, setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain. Sehingga dia bisa menyetujui dirinya sendiri. Ini tadi ada pertanyaan Bella tadi, apa pertanyaan udah di Bella? Ada orang yang minder ya? Minder, insecure. Ya, insecure kan? Karena dia tidak mendapat persetujuan dari orang lain. Oh, gitu. Kan setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain sehingga dia bisa menyetujui dirinya sendiri. Iya. Ngerti, Pak. Iya. Sip. Gitu. Thank you, sir. You're welcome. Lalu kita tanya, kenapa ada orang yang egoistis? Ya. Egoistis tidak sama dengan ego ya. Egoistis itu betul-betul ya tidak peduli sama orang lain, ingin untuk dirinya sendiri aja. Ada orang egoistis seperti itu. Sombong. Nah, kalau orang sombong itu apa yang terjadi di dalam dirinya? Kita sering mengira bahwa orang seperti itu menilai dirinya terlalu tinggi. Sehingga merendahkan orang lain dengan sikap sombongnya. Ada kan seperti itu kan? Ada, Pak. Nah, gimana caranya mengikis kesombongan? Menghilangkan kesombongan itu bagaimana caranya? Kembali lagi ke prinsip ini ya. Jadi yang tidak saya tulis di sini, saya ulangi ya tadi yang saya tadi katakan, setiap orang itu tertarik pada dirinya sendiri lebih daripada orang lain atau hal lain. Yang kedua, setiap orang yang kita jumpai itu ingin merasa dirinya penting dan berharga atau bernilai. Dan yang ketiga, setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain sehingga dia bisa menyetujui dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat orang sombong itu sebenarnya kata lainnya tinggi hati ya. Sebenarnya dia memutus apa yang diputus itu? Dia memutus kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Khususnya dari orang-orang yang terhadapnya dia bersikap sombong. Padahal orang sombong itu sebenarnya memerlukan persetujuan. Itu kalau kita bandingkan dengan orang hippies ya. Hippies itu adalah gerakan anak muda yang anti-establishment, ingin membuat sesuatu yang baru, mengambil jarak semua terhadap orang tua, terhadap macam-macam. Itu mereka memutus jalan untuk mendapat persetujuan dari orang lain. Padahal persetujuan itu penting sekali. Oke, itu prinsipnya. Lalu kita lihat apa yang terjadi kalau ego itu lapar. Jadi kan, itu saya bilang bahwa ego bisa lapar. Les Giblin mengatakan bahwa ego yang lapar itu adalah ego yang jahat. Jadi dia bilang kalau ini menganalogikan atau menyamakan ego dengan perut.
Kalau kita makan 3 kali sehari, cukup makan 3 kali sehari, maka kita tidak terlalu memikirkan perut. Coba kita makan, maaf buat yang berpuasa ya. Coba kita makan sekali sehari, atau tidak selama 2 hari atau 3 hari tidak makan, maka perut menjadi penting. Begitu juga dengan ego. Jadi ego itu dia perlu makan. Kalau ego kekurangan makan, maka orang akan menjadi semakin egois, mementingkan dirinya sendiri. Manifestasinya bisa dalam bentuk marah-marah, bisa dalam bentuk pemaksaan, bisa dalam bentuk menarik diri seperti yang kita lihat kemarin. Ya, minder dan sebagainya. Jadi kalau orang yang lapar tadi itu, kita tidak tidak bisa menyembuhkan lapar orang itu dengan memberi nasihat. Hei, kamu lapar, segeralah cari makanan. Bukan begitu caranya. Lo orang lapar itu kasih makanan, bukan suruh dia cari makanan, bukan bukan memberi nasihat. Begitu juga dengan lapar ego. Bukan dengan memberi nasihat, kamu harus begini, harus begitu. Kamu harus sabar, kurangi pikiran, jangan banyak pikiran, nanti stres. Ya enggak bisa. Egonya harus diberi makan. Bagaimana cara memberi makan ego? Itu langkah selanjutnya. Jadi apa? Di ini kan ada 3 kotak ini. Ini kotak pertama prinsip, kedua realitas, dan yang ketiga itu kotak apa yang perlu kita lakukan untuk memenuhi prinsip. Tapi pertanyaannya bagaimana cara memberi makan ego? Itu silakan dicatat dulu. Sekali lagi, tidak ada gunanya memarahi orang yang egois. Nah, jadi kalau kita memahami bahwa yang terpenting bagi setiap orang dari antara kita, dan semua orang di seluruh dunia, itu adalah ego. Kemudian ego itu bisa haus dan lapar. Jadi kalau dia haus atau lapar, dia bisa destruktif. Baik destruktif untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka penyelesaiannya sederhana, memuaskan ego. Woi, ada kokok ayam tuh di mana tuh? Sebagai input awal ya, jadi misalnya kalau kita mau memberi makan ego itu, salah satu caranya adalah dengan memberi pujian. Pujian yang tulus ya. Jadi kata kata Les Giblin, hukum pertama hubungan antar manusia adalah orang bertindak atau tidak bertindak adalah untuk meningkatkan ego mereka, terutama untuk meningkatkan ego mereka. Jadi kita harus membantu orang untuk menyukai dirinya, membuat orang merasa berharga ya, atau meningkatkan harga diri orang. Jangan sampai merendahkan harga diri orang. Kalau mungkin kalian juga sering membaca ya, berita ada teman, teman membunuh teman. Kan itu sering terjadi. Kenapa? Karena sering dibully. Diejek macam-macam, akhirnya lama-lama udah tahan. Dibunuhlah. Jadi itu yang namanya ego lapar itu berbahaya dan destruktif.
Nah, mengenai ini ada pertanyaan atau ada komentar? Silakan tanya, silakan komentar. Jadi sekarang kita mulai pikir-pikir ya. Apa yang terjadi dengan diri kita masing-masing? Kemarin kita sudah menganalisis ODA, orang tua dewasa anak. Unsur mana yang dominan dalam diri kita masing-masing? Saya senang kalau ada komentar, bisa karena komentar akan membantu memperbaiki kerangka ini. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kotak yang kedua. Kotak yang kedua ini adalah realitas kehidupan. Nah, saya kira saya tidak perlu banyak berbicara di sini. Saya mau dengar dari kalian karena ini kan realitas kehidupan. Jadi kita kalian semua saya kira bisa melihat realitasnya. Banyak orang lapar ego. Ego tidak terpuaskan. Silakan, kalau ada yang mau komentar. Komentar gimana, Pak? Dari pernyataan itu. Dengan contoh-contoh. Tadi saya sudah memberi beberapa contoh ya. Jadi kalian silakan memberi contoh tambahan. Ya, sambil dipikir ya, saya ada banyak orang egois, orang sombong, sudah saya sebutkan juga tadi. Ini bentuk-bentuk ya, ada bullying, body shaming itu bentuk bullying juga, pertengkaran, perceraian, pembunuhan, rendah diri, permusuhan, antisosial. Ini yang negatif ya, negatif dalam arti lapar ego. Kalau yang positif, yang baik-baik tidak saya tulis di sini. Walaupun saya tulis ini tidak berarti seluruh dunia begini keadaannya. Ya, ada saja yang baik. Ya. Saya dengar tuh di kampus ada ya. Ada yang komplain tentang body shaming. Ada enggak? Banyak, Pak. Banyak. Banyak ya? Memang ada gerakannya sih, Pak. Ada gerakan? Ya, kayak ada campaign-nya, semacam campaign gitu. Nah, kayak nggak boleh body shaming dan sebagainya gitu. So, campaign-nya pro body shaming atau kontra body shaming? Kontra. Kontra body shaming. Oke. Berarti itu kalau sampai ada campaign itu berarti kasusnya serius. Berarti banyak orang lapar ego, Pak. Iya. Orang melakukan itu secara tidak sadar. Harus diberi makan tuh egonya. Iya. Teman sekelas misalnya ya. Ada satu orang bertanya gitu kan. Yang saya tahu itu ada yang tidak berani bertanya atau tidak berani mengemukakan pendapat karena takut dibilang bodoh oleh temannya. Ada enggak yang gitu? Banyak, Pak. Takut gitu atau kan, mungkin dosennya bilang bodoh gitu aja ditanyakan. Pernah sih Pak ngalamin tuh. Iya Pak, kayak kita tuh ngerasa ngomong-ngomong tuh tapi pendapat kita nih bagus gak sih gitu. Nah, kayaknya orang tuh bagus banget. Iya, kita memikirkan itunya, impact-nya dulu, maksudnya efeknya iya. Dulu sebelum kita berani untuk mencoba. Kualitas otak kita gitu loh, jadi kayak bisa nyomong kita juga. Netting tuh kualitas otak kita sudah. Itu dah. Ya, jadi mulai sekarang
jangan khawatir lagi untuk bertanya. Karena orang yang mabui itu adalah orang yang lapar lapar ego. Pak. Jadi, iya, silakan. Intinya, intinya tuh. Saya kurang jelas suaranya. Oke. Ini saya jelas. Saya coba cek anu cek audio saya speaker saya. Oh, sudah hampir full nih. Ya, silakan. Iya, jadi saya tuh sering ngelihat kalau orang tuh membentengi dirinya dari hal-hal negatif. Saya kira itu kan bukan sesuatu yang salah, cuma karena saya juga sering melakukan hal itu gitu loh. Kayak saya tuh berusaha untuk percaya diri gitu. Tapi, gimana ya? Apakah itu memungkinkan bagi orang lain kita tuh mempermasalahkan diri kita sendiri itu loh Pak, karena orang lain kan bentar. Jadi kita suaranya tempat lain itu putus-putus loh, saya kurang menangkap. Coba sambil ditulis ya, apa? Di chat. Oke, sebentar. Saya tulis. Ketika orang memberi makan egonya. Ketika apakah memungkinkan? Iya, sudah ya. Apakah memungkinkan ketika orang memberi makan egonya sendiri, ketika ia tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain? Sulit sekali. Ya karena itu mesti timbal balik. Coba, kalau semua orang tidak peduli sama kita, apa yang akan terjadi? Kita merasa tidak berharga. Paling tidak ada lah satu dua orang. Makanya kita perlu teman itu, teman teman akrab itu penting sekali. Karena teman itu membuat kita merasa berharga. Kadang-kadang orang tua yang tidak baik itu bisa membuat seorang anak tidak merasa berharga. Jadi seperti bersifat defensif, membangun benteng sendiri dan lain-lain. Ya. Kalian pernah lihat nggak di Jepang? Minggu lalu saya menonton tempat siapa yang ada bunyi-bunyi? Minggu lalu saya menonton TV di NHK ya. Lupa saya, apakah NHK atau France 24 tentang orang Jepang. Jadi orang Jepang ini, dan itu menjadi fenomena. Kita dulu, agak berisik, saya harus mute dulu. Oke, sudah berisiknya dada. Jadi begini, ada cerita, bukan sekedar cerita ya, tapi benar-benar terjadi dan fenomenanya banyak. Orang Jepang, laki-laki diwawancarai oleh TV. Saya lupa istilahnya dalam bahasa Jepang ya. Orangnya gagah, laki-laki, ganteng gitu. Tetapi menarik diri dan selama 5 tahun tidak pernah keluar kamar. Karena kalau dia keluar, dia merasa tidak berguna, tidak berharga di depan orang-orang lain.
Jadi semakin dia itu namanya withdrawal ya, menarik diri, menjauhi dari orang lain. Di Jepang tuh ada banyak gitu, Pak. Ada banyak. Ada namanya tuh apa gitu namanya tuh. Rata-rata remaja saya lihat yang kayak gitu. Iya. Dan remaja itu adalah banyak juga itu remaja-remaja yang dibully. Hikiko Mori, apalah namanya itu. Iya, saya lupa juga. Sampai ada nama. Filmnya. Nah, di Indonesia belum ada cerita gitu, tapi saya kira dalam perkembangan akan ada yang seperti itu. Atau kalau ada belum se-ekstrim yang terjadi di Jepang. Jadi orang itu diwawancarai, kemudian kalau tidak salah dia mengatakan, ya saya akan coba lagi keluar, ya tapi saya akan sulit untuk menerima diri saya ketika saya tidak punya pekerjaan dan orang menganggap saya manusia yang tidak berguna. Jadi dia menegaskan bahwa bagaimanapun juga persetujuan orang lain itu penting sekali. Kalau misalnya seorang guru atau seorang dosen terhadap mahasiswanya selalu mengatakan mahasiswanya bodoh, maka mahasiswa itu akan merasa dia tidak berguna. Atau murid ya, murid sekolah akan merasa dia tidak berguna kalau selalu dikatakan sebagai murid yang bodoh. Ada pertanyaan lagi atau komentar lagi yang siapa mau beri contoh? Saya kembali lagi ke ini ya. Jadi inilah realitas kehidupan kita. Ini bisa terjadi pada siapapun ya, bukan hanya anak muda. Orang tua pun bisa, profesor pun bisa mengalami hal-hal seperti ini kalau tidak mendapat persetujuan dari orang lain. Baiklah, tapi kita semua sudah tahu realitasnya ya, dan mungkin pengalaman kita masing-masing juga terkait dengan realitas ini. Saya yakin. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ada yang kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, tujuan kita adalah untuk menjadi lebih baik. Kalau kita lihat sebelah kanan ini, ya ini praktik yang diperlukan, antara lain ya, mungkin saya perlu memperbaiki, tapi sejauh ini yang saya catat. Saya tidak akan menjelaskan ini, karena ini mungkin perlu banyak penjelasan lagi. Dan dari waktu yang ada, saya kira tidak cukup. Jadi besok kita lanjutkan dengan ini. Lalu kita lihat secara keseluruhan strukturnya. Jadi kita sudah lihat kemarin itu analisa transaksional di bawah ini. Ini kelihatan kan? Kelihatan enggak? Masih kerangka analisis. Yang di bawah tulisan analisis transaksional, kelihatan? Oh, kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang kita sudah pelajari 2 hari lalu, analisis transaksional, I am okay, you are okay. Saya coba menghubungkan analisis transaksional ini dengan prinsip dari Les Giblin. Ya, jadi analisis transaksional ini kan tujuannya supaya kita kompeten ya, kompeten melaksanakan komunikasi interpersonal atau dalam berkomunikasi secara interpersonal, jadi menjadi other oriented. Nah, untuk menjadi other oriented itu yang kita bangun adalah kedewasaan atau unsur dewasa di dalam diri kita. Nah, itu tidak terpisahkan dari prinsip ego ini, karena prinsip ego ini adalah other oriented juga ya, karena kita kalau kita sadar
bahwa saya mementingkan diri saya dan saya menjadi saya karena saya juga mementingkan ego orang lain. Jadi dari analisis transaksional ini ke kiri, panahnya naik ke prinsip ego. Lalu kalau yang terbangun adalah parent child di dalam diri kita yang dominan, maka yang kemungkinan yang akan muncul adalah realitas negatif seperti ini. Dan yang mau kita bangun ini adalah yang sebelah kanan. Jadi I am okay, you are okay. Ya. Saya akan membuat kamu akan membuat saya okay, atau saya akan membuat kamu okay. Ya, karena saya membangun aspek A di dalam diri saya atau dewasa ya, aspek D kalau buat misalnya. Nanti saya akan share ini PDF-nya. Silakan dipelajari. Saya minta kalian mempelajari yang praktik yang diperlukan ini. Yang pertama, beri makan ego yang lapar, bagaimana caranya. Buat orang merasa penting, bagaimana caranya. Mendengarkan dengan baik, bagaimana caranya. Memuji, bagaimana caranya. Mengkritik dengan bijak, bagaimana caranya.